semua. Hai, apa kabar? Saya harap semua kawan-kawan sehat. Seperti di video saya sebelum ini, saya akan berkongsi resepi atau menu yang menggunakan bahan-bahan yang saya petik di kebun tepi rumah saya. Video saya kali ini, saya hanya berkongsi bagaimana caranya memproses perahan jus limau campur dengan cili dan campur dengan bawang merah. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, hari ini saya tidak masak di rumah ya, saya masak di ladang. Jadi kita pun boleh lihat peralatan tempat pun berbeza. Karena semuanya kita guna apa yang ada sahaja. Nah, untuk perkongsian ini, seperti yang kita nampak, tidak susah memproses perahan jus limau. Kita hanya sediakan semua, kemudian kita akan gabungkan dan kita akan letak garam yang secukupnya. Dan untuk perahan jus limau ini, kami anggap ini adalah pelengkap hidangan kami sebelah tengah hari, karena dia memberi kami satu perasaan yang gembira, perasaan yang senang hati, dengan adanya rasa pedas, ada rasa masam, dan juga ada sedikit rasa masin. Baiklah kawan-kawan, perkongsian saya pada kali ini memang sangat mudah. Kawan-kawan pun boleh buat di rumah. Bahan-bahan pun bukan susah kita dapat, semua ada. Jadi saya harap kawan-kawan semua gembira ya dengan perkongsian saya. Kalau ingin tahu apakah resepi yang saya akan buat selepas ini berkaitan dengan tiga bahan atau bahan-bahan yang saya petik tadi pagi, jangan lupa follow saya punya video. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.